akhirnya bikin kamu terjun karena cewek itu? Ya, akhirnya aku masuk modeling agensinya. Aku terjun di lokal industri selama sekitar 2 tahun. Sampai akhirnya, akhir 2020, scouter dari internasional agensi di Paris nge-email ke agensi. Ya, terus? Dia bilang, lihat aku di Instagram, Kak. Mereka minta aku buat placement di Paris. Placement di Paris. Placement di Paris, buat untuk ditempatkan. Setelah aku Skype call, dan setelah aku ngobrol sama agensi, research, dan lain-lain, akhirnya aku confirm, yes, dan mereka ngasih dua kontrak di dua kota, Paris dan Milan akhirnya. Paris dan Milan. Jadi kamu berapa lama tuh ditempatkan di Paris? Kemarin aku cuman eksklusif debut show aja selama 1 bulan di sana. Yeah. Kemudian baru yang Italia ini yang bulan kemarin. Yeah. Jadi aku itu dari Paris melakukan casting, fitting. Setelah itu aku langsung show di Venice, Italia. Berarti kamu ditempatin di sana, itu langsung dapat kerjaan atau kamu mesti audisi-audisi lagi? Sebetulnya kan aku sign dari 2020 akhir ya, Kak. Iya. Itu aku sempat ada drama-drama juga karena aku nggak bisa langsung kerja. Pergi ke Paris waktu itu. Karena kan Januari 2021 masih awal, pandeminya masih naik-naiknya. Aku disuruh first season kemarin datang Januari itu masih belum bisa. Aku belum bisa ngerjain visa dan lain-lain. Okay. Akhirnya aku masih sabar waktu itu. Aku tunggu akhirnya Maret, aku dipanggil lagi. Aku Maret masih belum bisa karena waktu itu belum buka juga untuk apply. Sampai akhirnya Juni itu aku dikasih jadwal untuk 3 brand fashion dunia. Kamu kok jadi langsung nih, kamu langsung dikasih jadwal? Yang dikasih jadwal. Oke. Okay. Tapi waktu itu aku belum punya visa, Kak. Terus? Tapi aku dapat informasi kalau Paris itu udah open boarding buat seluruh type visa katanya. Oke. Okay. Ya, setelah itu aku langsung apply visa dan salah satu brand ini belum kesampaian karena dua hari setelah aku apply baru bisa pergi, Kak. Jadi ini kelewatan nih, eventnya udah berjalan, iya, kamu udah bisa. Iya. Jadi kamu di dua brand ini sebenarnya? 3 harusnya. Harusnya, iya. Tapi yang bisa kamu kerjain? Si Senggorong ini minta aku eksklusif. Wih, luar biasa. Jadi aku didatangin dari Indonesia. Khusus untuk mereka. Aku nggak mau Raihan dipakai di brand lain. Jadi nggak boleh, walaupun ada 2 jadwal yang masih bisa, kamu akhirnya cuma... Jadi gede dong ya bayarannya ya, Raihan? Alhamdulillah. Ya, maaf ibu-ibu mata duitan ya. Itu bisa buat beli apa kira-kira? Buat bisa banggain orang tuh. Oh, bangga. Aduh, kalau aku mau bangga banget ya pasti. Nah, terus ini cuma buat... Kamu eksklusif itu buat di satu event itu atau eksklusif di satu tahun atau gimana? Eksklusif di satu season untuk satu brand. Satu season untuk satu brand itu aja. Oke, terus habis gitu, jadi udah nih ya. Terus gimana rasanya kamu tuh kan di sana ya kan? Ini katanya kamu pertama kali juga. Pertama kali ke Paris. International debut. Aku belum pernah keluar negeri sama sekali sebelumnya. Belum pernah keluar negeri sama sekali. Baru kali ini kamu keluar negeri dan langsung dapat kerjaan di brand internasional yang terkenal banget.